buat apa pekan QRIS. Pekan QRIS nasional itu se-Indonesia sebenarnya. Bank Indonesia menyelenggarakan pekan QRIS nasional di minggu ini. Jadi dari hari apa kemarin, pokoknya dalam seminggu ini kita mengkampanyekan penggunaan QRIS, ya, sosialisasi QRIS kepada masyarakat supaya penggunaannya lebih masif lagi, lebih meluas gitu kira-kira. Apa ini di sini juga ada sosialisasi terkait dengan uang tahun emisi baru, Pak? Ya, itu kebetulan dalam rangka teman-teman mengkampanyekan cinta, bangga, dan paham budaya. Kan kawan-kawan sudah tahu kemarin sudah di launching kan, diluncurkan ya uang emisi tahun 2022 ya, secara sah itu sebenarnya tanggal 17 Agustus itu sudah menjadi legal tender ya, yang sah sesuai dengan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Pantura.